sampai hari ini? Kalau saya lihat PSM, saya lihat mulai kan pelatih baru. Iya. Pastinya kita dia butuh kesempatan. Dan namanya sebagai pelatih terus kita apalagi pemain-pemain baru juga kan banyak. Itu yang namanya proses. Jadi kan setiap pelatih punya namanya filosofi. Senior pemain atau kayak main dengan kemarin. Jadi kita sebagai pemain bola atau supporter sabar dulu. Sabar. Karena tidak instan kalau sepak bola. Ya. Masih ada proses. Kalau mengar, kalau saya lihat saya yakin. Ya. Apalagi kan kalau yang muda ditambah saya lihat kondisinya juga. Mengarungi dua kompetisi, AFC dengan Presiden. Bagaimana menurut Taito? Gimana mungkin? Saya kembali, itu dilihat dari bagaimana cara memilih pemain. Karena kan kita ada dua kompetisi ini. Bagaimana seorang pelatih, kita pintar merotasi pemain. Kalau Liga Indonesia kan jadwalnya banyak, otomatis kita sebagai pelatih harus kita pintar untuk merotasi. Kira-kira prioritas mana, AFC atau Presiden? Kalau saya pribadi lebih penting ya AFC, karena itu kan membawa nama baik ke Indonesia, ke negara kita. Kalau di AFC itu kan termasuk kayak pemanasan, ya termasuk pemanasan lah. Jadi pelatih bisa lihat bagaimana bisa menyeleksi semua pemain. Untuk bisa nantinya ke Liga 1 sih. Evaluasinya mungkin kak, lini depannya masih tumpul ini. Bagaimana ini? Ya itulah saya bilang tadi. Tadi itu butuh namanya proses, butuh waktu. Ya apalagi kan kalau pemain asing itu kan baru. Otomatis dia butuh yang namanya butuh adaptasi. Adaptasi cuaca sama makanan. Terus apa juga pemain asing. Ya, jadi kalau saya lihat bagus, tapi tinggal adaptasi. Ada bang, drama pressing lawan Paul itu ini bang, prediksi skornya mungkin bang. Prediksi skornya bang. Kalau Kuala Lumpur nanti malam. Ya, kalau saya lihat apalagi kan dia tuan rumah ya Malaysia. Iya. Dia tuan rumah mental, saya bilang. Tapi saya yakin kalau saya lihat juga saya misalnya pemain muda ada mau kerja keras. Kalau saya begitu kan ya insya Allah kita bisa dapat poin. Tapi saya selalu yakin kalau bisa main. Menang ya bang? Iya harus. Berapa skor ini kira-kira bang? Ya biar 1-0 pokoknya bisa dapat poin dulu. Apalagi kan pertandingan pertama itu gak sulit. Ya. Kalau melihat kan pernah pelatihnya kan bekas pelatih kita. Pasti dia tahu lah bagaimana di dalamnya PSM. Tapi saya yakin ya bisa lah PSM. Ya. Pokoknya saya selalu yakin kalau PSM. Saya dapat hasil yang bagus. Siap.